asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan Atika menyampaikan satu nasihat yang berjudul Ramadan luar biasa. Berbicara tentang luar biasanya Ramadan tidak akan pernah ada habisnya. Betul enggak jemaah? Karena Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Yang artinya, jikalah umatku tahu apa ini dalam bulan Ramadan, apa keistimewaan bulan Ramadan, dan betapa luar biasanya Ramadan, Rasulullah menjaminkan semua mereka akan menginginkan satu tahun itu semuanya adalah bulan Ramadan. Luar biasa. Pemirsa, para pendengar yang Atika muliakan, apa saja hal yang luar biasa terdapat dalam bulan Ramadan? Pertama, siapa yang bergembira menyambut hadirnya bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dari jilatan api neraka. Kedua, apabila masuk bulan Ramadan, Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu neraka. Bahkan syaitan-syaitan dibelenggu hingga tidak bisa leluasa menggoda iman kita. Insya Allah. Ketiga, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Karena iman yang berharap perhitungan dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah, betul-betul iman luar biasa. Keempat, 10 Ramadan pertama Allah hadirkan rahmatnya. 10 Ramadan kedua tanpa mengurangi rahmat Allah datangkan maghfirahnya. Dan 10 malam terakhir tetap dapat rahmat, tetap dapat maghfirah. Ditambah lagi dengan ikhtam minan nar, dijamin tidak dijilid oleh api neraka. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah kapal yang membawa kita kepada pelabuhan kemenangan yang bernama dermaga takwa. Kapan? Tentunya apabila dinakhodai oleh kapten yang beriman dan insya Allah salah satu termasuk orang yang bertakwa setelah Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Pekan baru, kota bertuah, kotanya bersih, beriman pula. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Semoga kita menjadi orang yang